Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini Sabtu 12 November 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari ini hujan ringan akan turun di wilayah Pacitan dan Sidoarjo. Harap berhati-hati juga untuk wilayah kota Pasuruan dan Trenggalek karena akan diselimuti awan tebal. Sedangkan wilayah lainnya akan bervariasi, mulai cerah berawan hingga berawan. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di 11 daerah, diantaranya Batu, Jember, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Kota Blitar, Kota Pasuruan, Lumajang, Pamekasan, Sampang, dan Trenggalek. Kemudian Kota Kediri dan Ngawi akan diguyur hujan sedang, lalu mayoritas wilayah lainnya akan turun hujan ringan. Pada malam hari, daerah Lamongan akan dilanda hujan petir dan Tulungagung akan turun hujan. Kemudian 15 wilayah akan diguyur hujan ringan seperti Bojonegoro, Gresik, Kediri, Kabupaten Madiun, Kota Malang, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Pacitan, Pamekasan, Sumenep, dan Trenggalek. Pada dini hari, giliran wilayah Sidoarjo yang akan hujan petir dan Kabupaten Blitar akan hujan ringan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 60 hingga 95%. Sekian informasi perakiran cuaca di Jawa Timur hari ini Sabtu 12 November 2022. Terima kasih dan selamat beraktivitas.